itu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Atas kehendaknya sendiri, Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.